Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Okey, hari ni kita nak buat kubahan hantaran perkahwinan bertemakan warna kelabu ataupun warna grey. Jadi, jom kita mulakan. Bahan yang kita perlukan adalah polystyrene bulat yang bersaiz 12 inci kali 12 inci, ketebalan dia 2 inci. Yang ni saya dah balut menggunakan kain baldu. Lepas tu kita perlukan ribbon satin lebar 1 inci berwarna kelabu. Lepas tu saya perlukan bunga hydrangea warna kelabu, sedikit aksesori small peony warna krim dan bunga ros warna krim. Lepas tu kita perlukan dulang kerawang yang macam ni. Selepas tu kita perlukan juga dawai. Jadi jom kita mulakan. Mula-mula sekali kita akan buatkan ribbon bow terlebih dahulu. Ukur ribbon satin ni lebih kurang dalam panjang 16 cm. Lepas tu kita akan buatkan gulungan sebanyak 10 gulungan. 1 2. So anda kena buat sampai 10 ya. 3 4 5 6. Okey, bila dah siap 10 gulungan, macam biasa hujung ni kita akan potong serong. Yang ni pun sama. Ulang step yang sama, kita akan potong serong. Yang ni pun potong serong. Okey, selepas itu, okey, ambil yang ni, temukan bucu yang ni bersama dengan bucu yang ni. Okey, so kita akan jadi macam ni. Ambil dawai dan kita terus ikatkan dengan dawai. Okey, selepas itu macam biasa kita akan kembang-kembangkan kita punya ribbon bow. Ha, macam ni. Okey. Okey, dah siap ribbon bow kita. Selepas tu hujung ni kita boleh kemaskan. Potong serong lagi dan potong serong lagi. Okey, untuk ribbon kita dah siap. So ribbon akan jadi macam ni lah. Betul tak? Okey, untuk step yang seterusnya kita akan start cucuk pada polystyrene kita. Okey, kita akan start letakkan ribbon bow tadi. Kita akan cucuk pada kita punya dulang hantaran lah. So akan jadi macam ni. Nampak tak? Kalau boleh, bagi yang yang ini, biarkan dia ke bawah. Okey. So, untuk step seterusnya, ambil pula bunga hydrangea. Kita akan cucuk di sebelah kiri dan kanan pada ribbon, sebelah ribbon bow ni. Okey. So, untuk step yang seterusnya, ambil pula bunga rose. Kita akan letak di tengah-tengah kita punya ribbon bow di sinilah. Okey, ambil small peony dan kita akan letakkan di sebelah rose pula.
Okey. Jadi, selepas itu kita akan letakkan juga bunga ros di sebelah kiri dan kanan supaya tak nampak kosong. Okey. Bila dah siap, kubahan kita akan jadi macam ni. So, boleh ambil dulang kerawang dan letakkan di atas dulang kerawang. Okey, bila kita dah letak dekat dulang kerawang, kita punya kubahan akan jadi macam ni. Selamat mencuba semua. Dan ingat, jangan lupa klik button subscribe dan klik button like. Dan jangan lupa follow kami di Instagram, Dogi Murah Batu Gajah. Follow FB page kami, Dogi Murah Batu Gajah. Dan jangan lupa follow kami juga di TikTok, Dogi Murah Batu Gajah. Jika anda berminat untuk membeli barangan-barangan hantaran ataupun dulang hantaran yang kami dah gubah ni, anda boleh membeli di kedai kami di Shopee. Saya ada sediakan link di bawah di description. Anda just klik saja link tersebut dan terus boleh akses kepada kedai kami di Shopee. Atau anda, jika anda berada dekat, berada di Perak, anda boleh walk in saja ke kedai kami di Dogi Murah Batu Gajah. Just guna Google Map saja untuk akses lokasi tersebut. Okey, bye semua. Terima kasih kerana menonton.